kita mulai akan memasuki rawa ini dari Cilenga. Bagaimana situasi rawa di sore hari pada hari Selasa tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah. Sudah memasuki jalan ke rawa Linggawangi dan Linggamulya. Nah, di jalan ini perlu hati-hati pelan-pelan karena di pinggirnya adalah jurang yang lumayan cukup curam. Kita masuk ke daerah Bancong. Kita akan masuk ke daerah Bancong, ini masih di daerah Cilenga. Sedikit lagi ke perbatasan. Pemandangan Gunung Galunggung atau Dinding Ari yang di atasnya ada kabut karena memang cuaca agak hujan gerimis. Ini perbatasan Linggawangi dan Salawangi. Kita mulai memasuki Bancong. Ini ada pembangunan dam jembatan Bancong. Di depan ada saung Bakri, saung fenomenal yang sekarang sudah diperbaharui menjadi saungnya cukup nyaman dan enak untuk tempat istirahat sejenak ketika berjalan dari Cilenga ke rawa atau dari rawa ke Cilenga. Ini Kampung Bolodok. Desa Linggawangi yang sekarang bapak kepala desanya atau pak kuwunya yaitu Bapak Alam Sungkawa dari Kampung Bolodok. Ini ada SD Linggawangi 2 dan Linggawangi 1. Kita masuk ke Kampung Kalieng. Di sebelah kiri ada MI Muhammadiyah Linggawangi, tempat saya dulu belajar selama 6 tahun. Di depan pengkolan Rawa Kalieng. Ada Masjid Baitur Rahman sebelah kanan. Mulai agak ramai ini, mungkin para pedagang sedang menjajakan dagangannya menjelang maghrib. Memang setiap tahun di Rawa Kalieng sampai ke Sindang Raja biasanya para pedagang
dan pembeli ramai sambil ngabuburit membeli makanan untuk takjil atau berbuka puasa. Lumayan cukup ramai. Sepertinya ini kalau nggak hujan lebih ramai ini. Tersendat-sendat. Harus ada satu yang mengalah. Ini di sebelah kanan dan kiri komplek pendidikan Muhammadiyah Lewisari, tempat saya dulu sanawiyah selama 3 tahun belajar. Ada SMP plusnya, ada TK-nya, SMA, ada sanawiyahnya, juga ada panti asuhan Muhammadiyah. Agak lengang, ini sudah masuk ke Kampung Sindang Raja, Kampung Rawa Sindang Raja, tempat kelahiran saya. Sebelah kanan ada Masjid Ar-Roja. Adik-adik remaja sepertinya ngabuburit. Kita sudah sampai di tujuan. Sabin, buka. Sudah sampai di tujuan. Kampung Sindang Raja. Masuk ke halaman rumah orang tua kami. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah tiba di tujuan.